ke polisi itu ke godongan eh. Gak apa-apa. Ya polisi, jaga bodongan. Duh, cegatan tenan nih. Titi. Eh, apa tadi jupu ya, Ti? Iya. Kita tamu, Ti. Kemudian TKP Sukolilo bahwa tim gabungan atas perintah Kapolda Jateng, Krimum Polda Jateng dan Polresta Pati telah melakukan pengungkapan dari kejadian tanggal 6, kemudian tanggal 7 dilakukan penangkapan 2 pelaku, tanggal 8 1 pelaku dan terakhir adalah tanggal 10. Sehingga tersangka saat ini berjumlah 4 orang. Dikenakan pasal 170 ayat 2 ke 3 dan ke 4 di mana adalah tindak kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama yang TKP-nya di kampung di desa Sukolilo Pati. Kemudian dari berita-berita yang berkembang bahwa ada di daerah Sukolilo kendaraan bermotor roda 4 maupun roda 2 ada yang diduga bodong. Oleh karena itu saya selaku Dir Krimum Polda Jateng membentuk Satgas Gabungan bersama-sama anggota Krimum, kemudian Polresta Pati melakukan pengembangan, pendalaman, dan pada tanggal 12 hari Rabu yang dipimpin oleh Kasubdit Jatenras, AKBP Elmi, dengan Kompol Paru Roji, dan telah diungkap ada 33 sepeda motor dan 6 kendaraan roda 4 dan 3 yang kami amankan dari 3 TKP. 1 Desa Sukolilo, 2 Tambak Rejo dan 1 lagi Terangkir. Dan diamankan dan dilakukan pendalaman pemeriksaan sampai saat ini. Dan anggota tidak tinggal diam dan pelaku yang melakukan pengeroyokan atau kekerasan terhadap 4 korban yang 1 meninggal dunia dan 3 luka berat. Ini kita masih melakukan pengejaran. Dan kami mengimbau kepada pelaku segera menyerahkan diri terhadap kepolisian dan kami akan tim kami Resmob Jatenras akan melakukan pengejaran kemanapun Anda melarikan diri atau bersembunyi. Jadi tim kami akan mencari Anda kemanapun Anda bersembunyi. Jadi saya imbau itu dan kepada masyarakat juga apabila ada peristiwa seperti ini silakan meminta bantuan kepada kepolisian supaya tidak terjadi hal yang seperti ini. Perlu kami sampaikan rekan-rekan media bahwa Polda Jateng bukan kali ini melakukan razia terhadap kendaraan-kendaraan yang diduga bodong. Bahwa pada akhir tahun lalu Krimum Polda Jateng telah mengungkap kasus kendaraan bodong roda 4 dan telah diamankan sejumlah 20 unit kendaraan yang dilakukan penggelapan dari kendaraan-kendaraan leasing. Dari yang kita ungkap ada 5 tersangka di 2 TKP, 1 dari Pati, 1 dari Jepara. Dan itu kita lakukan pengungkapan, penangkapan dari yang namanya lengek Spot. Bila mana pelaku atau pelaku ini kami kejar kemudian disembunyikan, bagi warga masyarakat yang menyembunyikan, menghilangkan, bisa kena sanksi pidana, menghalang-halangi penyidikan. Sehingga ini kami imbau jangan sampai yang menyimpan, menyembunyikan, tidak memberikan keterangan kepada kepolisian bisa dikenakan sanksi pidana. Jadi saya imbau kepada warga yang menyembunyikan juga segera memberitahukan kepada kami. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.